Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipotesa dengan saya Neca. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial gimana cara menghapus background foto di Microsoft Excel. Oke, langsung saja kita buka Microsoft Excel-nya. Kita buka lembaran baru. Nah, setelah itu saya masukkan foto. Kalian pilih ini, kemudian ini. Nah, misalkan saya masukkan foto ini. Nah, seperti ini. Ini kan masih ada background-nya. Yang putih-putih ini. Saya kecilkan. Nah, misalkan seperti ini. Nah, gimana cara menghapusnya? Kalian tinggal pilih remove background ini. Nah, gimana cara munculkan ini? Setelah kalian klik gambar ini, kemudian picture format. Kemudian kalian klik ini. Nah, akan menjadi seperti ini dan siap, kita akan hapus backgroundnya. Nah, ini kalau kita klik di luar gambar, nah backgroundnya akan terhapus. Oke, coba kita klik, tetapi ini tidak sempurna ya guys. Kalau kita lihat gambar ini kurang sempurna ya. Oke, kita kembali lagi. Nah, kemudian kalian klik ini lagi. Nah, di sini caranya gampang, tinggal kalian pilih tanda plus ini, kemudian kalian rapikan ini, tinggal kalian klik-klik aja. Nah, seperti ini. Kemudian kalian pilih cap ini atau tanda centang ini. Nah, background sudah terhapus ya guys. Oke teman-teman, sampai di sini saja video tutorialnya, semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.